Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ilmu kita, untuk meningkatkan iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Ilmu dan iman kita senantiasa kita usahakan untuk ditingkatkan. Jangan sampai kita ilmunya di situ-situ aja. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada episode yang ke-23 ini kita membahas tentang surat An-Nisa ayat 71. Ya. Di dalam surat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk bersiap siaga ke medan perang, berjihad di jalan Allah, baik dalam keadaan berkelompok maupun dalam keadaan bersama-sama. Semuanya majulah bersama-sama. Nah ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tidak lagi peperangan dalam bentuk fisik, ya. Berjihad di jalan Allah saat ini adalah amal ma'ruf nahi munkar, bersungguh-sungguh di dalam amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, ada yang memahami ayat ini bahwa kita diperintahkan berjihad di jalan Allah itu secara berkelompok maupun secara bersama-sama semuanya. Artinya apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mempercepat ya, kualitas ketakwaan kita, maka kita harus berorganisasi. Berorganisasi untuk berjihad di jalan Allah. Ada jihad konstitusi namanya, diantaranya adalah salah satu ormas berjuang untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya ke Mahkamah Konstitusi bahwa ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan itu goal pemirsa. Nah itu. Jadi banyak ya, jihad hari ini bisa jihad konstitusi, bisa jihad pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah kampus yang mendalami tentang Al-Quran menghasilkan bahwa 3% umat Islam di Indonesia mampu membaca ya, Al-Quran dengan baik dan benar dan enak didengar. Ini hanya 3%. Kemudian yang kedua, 67% ya, umat Islam di Indonesia mampu membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, terus sampai kepada sudah lancar meskipun tidak pakai cobek. Nah ini yang memprihatinkan sekali umat Islam. Tapi ini merupakan sebuah lahan untuk jihad kita, yaitu jihad pemberantasan buta huruf Al-Quran. Apa itu? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 60% umat Islam buta huruf Al-Quran. Ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Karena umat Islam masuk Islam itu secara biologis kebanyakan. Karena orang tuanya Islam, maka dia masuk Islam. Tapi kita melihat 60% buta huruf Al-Quran ini sebagai ladang amal kita untuk bergerak. Siapakah diri kita? Apakah termasuk yang 3%? Maka ngajarin yang 37% tadi. Kalau kita masuk ke dalam 37%, maka kita mengajari yang buta huruf Al-Quran, yang belum pernah sama sekali belajar Al-Quran. Mari kita bangkitkan membaca Al-Quran sebagai kita sebagai umat Islam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh diri kita? Ya, kita menggarap di antara yang 60% itu tentunya ada sekian persen, yaitu kaum duafa. Saya berpendapat, dan pendapat ini boleh kita diskusikan ya, bahwa kita
memberikan zakat kita, memberikan infak kita, memberikan sedekah kita kepada kaum duafa, kepada fakir miskin, bisa bersyarat mau belajar Al-Qur'an. Inilah salah satu strategi bagaimana kita memberantas buta huruf Al-Qur'an yang jumlahnya 60% dari kaum muslimin Indonesia. Ayo ngaji-ngaji, nanti dikasih uang begitu. Terus ya. Satu pertemuan berapa, nanti sesudah dia tamat misalnya jilid pertama berapa dan seterusnya. Kalau menurut saya, ya silahkan kalau hadirin ada yang berbeda pendapat dengan saya, bisa diskusi dan WA kepada 081-56-45-17-17. 081-081-56-45-17-17. Mari kita diskusi. Saya berpendapat bahwa boleh kita memberikan zakat, infak, sedekah dengan syarat yang diberinya itu adalah mau belajar Al-Qur'an. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.